Halo teman-teman AIB -teman Plus O, apa kabarnya? <tuh> Kembali lagi di channel AIB Plus O, bagaimana hari ini? Makin bersemangat kan? Karena kalau dilihat hari ini uh, agak ada hijau-hijau nih, ya. Banyaknya hijau nih, oke. Okay? Mulai ada sedikit pullback-pullback dari ke bawah, nggak langsung merah-merah terus. Tapi dari semuanya yang hijau, ada dua koin yang saya perhatiin hari ini sampai tadi sore saya lihat. Nah, masih minus ya, gitu masih minus apa itu yaitu dodge dan Siba Jadi kita mau ulas dodge dan Siba dulu ya? Nah, Oke, okay. yuk kita langsung bahas dodge. Nah, kalau dilihat ya, dodge ya ini candle one day-nya ya, candle one day-nya nah, dodge ini kemarin lumayan juga ini ya, penurunannya. Nah, dodge masih minus. Oke, okay, nah apakah akan mampu? Ah, naik lebih kencang lagi. <laughs> oke, okay. ini candle satu harinya. Mari kita lihat candle time frame satu jamnya ya. Oke, okay. oke. Okay, kalau dilihat dari satu jamnya ya, di sini kelihatan ya ada tren naik ini. Oke, okay. trennya masih dijaga satu jam terakhir. Tadi terakhir di lownya di 0.1329 Ya, setelah itu nggak turun lagi lebih harga tersebut naik 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 sampai dengan detik ini naik ya menit ini naik oke nah trennya masih dijaga oke selama trennya masih ada di area di sini ini berpotensi naik kalaupun dia nanti koreksi keluar dari jalur at trendlinernya ya kemungkinan kita teman-teman bisa perhatikan ya oke bisa perhatikan apakah masih kejaga di support ini 0.1370. Kalau masih geja, eh, sorry ya, ini agak kurang lurus. Oke, enam 0.1367. Kalau masih berada di area ini, masih ada berpotensi untuk pullback. Kenapa? Karena mungkin udah ada yang beli di area di sini ya, wajar ya. Banyak yang take profit ya. Oke, okay, akhirnya ada koreksi wajar. Kalau masih di area tersebut. Tapi kalau udah masuk di bawah 0.1367 ini sebaiknya tunggu-tunggu dulu deh. Kalaupun nanti dia ada pullback ke atas, silakan ngambil posisi kalau enggak kalau masih ragu mendingan jangan kenapa karena berpotensi untuk ngetes di supportnya yang terakhir ya supportnya di sini oke okay. nah kalau ini naik ya memang bagusnya candle-nya ada uh, areanya nanti mungkin sampai malam itu di di atas di area 0.1405 sampai 0.1448 kalau masih kejaga di sini tentunya uh, sampai dengan besok ini bisa ada terjadi uh, pembalikan arah, ya. Tapi memang agak lumayan, lumayan berat nih, ya. Dia harus nembus harga melebihi 0.1 poin, uh, sorry, saya geseru, 0.149. Artinya dia harus di satu limaan ini. Kalau ini bisa ditembus, wah itu uptrend tuh. <laughs> ini cat satu ya Mari kita lihat lima menit ya. Oke. Okay. Nah, lima menit ini lebih volatile nih. Nah, lima menit masih dijaga ya, jangan turun lebih. Oke, kalau seperti ini saya bilang ini turun ya, tapi masih ada pullback. Jadi kalau masih dijaga memang dia harus break dulu ini nih. 0.1404. Kalau udah di break dan candle-nya itu area playing candle ada di area ini itu potensi dia untuk pullback atas tuh kencang tuh. Tapi memang tugasnya berat ya, dia harus break di sini 0.144. 14446. Oke. Okay. Jadi buat yang trading Doge sudah paham ya. Oke. Okay. Terkhusus untuk yang spot market. Kalau untuk yang future tinggal dibalikin aja. Kalau dia balik ke bawah ya tinggal sum. Oke. Okay. Doge sudah? Mari kita bahas Siba. Oke, okay, teman-teman, Siba sendiri candle satu hari sama ya seperti Doge. Ya, udah mulai ada hijau-hijau memang enggak vikan yang lainnya ya. Oke, ini chart satu jam ya. Ya, oke. Okay. Nah, opennya di kosong 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 dua dua satu tujuh highnya sampai di kosong 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 dua dua sembilan enam ya yeah, lownya ada di kosong 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 dua satu sembilan satu ya kita lihat chart satu jam ya bagaimana pergerakannya oke? Okay nah ini satu jamnya ya satu jamnya ya, satu jamnya ini memang harus masih fight lagi dia harus ada di area di sini kosong 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 dua tiga empat lima kalau udah ada areanya bermain di sini nggak koreksi kalaupun dia koreksi nggak terlalu jauh turun ya memang nah, potensi dia untuk pull back ke atas tuh kencang ya nah, resisten yang diuji ada di sini nih kosong Eh, di sini nih kosong 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 dua lima empat delapan oke kalau ini nanti dia di sini dia turun dan mendekatin support di sini ya ini harga low-nya berapa nih kosong 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 dua satu delapan tiga kalau ini agak hati-hati dulu teman-teman kecuali nanti memang dia nggak bikin harga lebih rendah dari candle yang ini ya harga lowernya kalau nggak bikin lebih rendah dan kelihatan mulai ada kenaikan kenaikan teman-teman boleh ambil posisi tapi pasang stop loss stop lossnya harus ketat ya karena begitu dia turun dia akan retest uh, retest di sini, retest portnya. Kalau ini jebol, tentunya akan turun. Ya, kripto apapun bisa terjadi. <laughs> Mari kita lihat chat uh, 5 menitnya. Nah, 5 menit sih di atas garis support ya. Oke, okay. resistennya jebol, sekarang dia di atas garis support, kita lihat. Ya, ini ada dari tadi testing 4 ini belum jebol nih ke atas nih. Ya, kelihatan ya. Oke. Okay. Nah, kita masih lihat dulu nih apakah SIBA uh, Shiba sanggup ke atas nih kalau sanggup dong <laughs> ya memang ujiannya di sini ya ujiannya di sini dan harus candle-nya harus nggak boleh turun dari garis yang saya harus di area sini kalau itu dia masih bertahan di area di situ nggak turun terlalu jauh tentunya akan ke atas oke okay? yang Shiba lover sudah paham ya terutama juga yang udah Dodge tadi kita udah bahas Dodge lover oke okay, teman-teman gitu aja selamat malam tetap semangat ya